Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengikut Berita Harian Online. Saya Ifwan Tuntuah bersama juru video Abno Hamizan Abdul Manap kini berada di perkarangan Mahkamah Magistrate Jelebu. Kami berada di sini bagi mengikuti pertuduhan terhadap seorang pemandu trailer yang terbabit dalam kemalangan di kilometer 25 Jalan Bahau Keratong pada Ahad lalu. Pemandu trailer ini akan dibawa ke mahkamah ini. Sebenarnya telah pun tiba ya. Telah tiba di mahkamah ini untuk menghadapi pertuduhan yang akan dibacakan terhadapnya oleh jurubahasa mahkamah di hadapan magistrate. Kita ikuti. OKT sudah dibawa turun dari truk polis dan akan dibawa masuk ke dalam mahkamah magistrate. Baiklah, sedikit latar belakang mengenai kemalangan yang berlaku pada Ahad lalu. 8 orang maut dalam kejadian itu, mana 6 daripada mereka rentung apabila kenderaan mereka terbakar dan dihempap oleh kepala trailer yang dipandu oleh OKT ini. Baiklah, 8 yang maut ketika itu adalah satu keluarga, pasangan suami isteri Wan Muhammad Fauzi Wan Ibrahim 51 tahun dan isterinya Mas Noraida Mat Yusof 45 tahun dan juga 4 anak mereka iaitu Wan Muhammad Muhaimin 22 tahun, Wan Nor Atirah 18 tahun, Wan Muhammad Amar Haziq 13 tahun, Wan Nor Alisha 7 tahun. Selain itu pasangan suami isteri Osman Muhammad Taib 31 tahun dan Rosniza Osman 32 tahun turut maut di tempat kejadian, manakala anak mereka yang berusia 3 tahun patah tangan dan kaki kiri. Baiklah, sekian dahulu laporan dari saya dan juru video Abno Hamizan Abdul Manap untuk pagi ini. Terus ikuti kami di BH Online dan dapatkan akhbar BH esok. Terima kasih.